Dan melihat kepada isu penempatan di Bintulu, Kerajaan Sarawak telah kenal pasti kawasan seluas 300 ekar di Sungai Pelan Bintulu untuk dibangunkan sebagai penempatan baru. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Uping berkata projek pembangunan yang masih dalam fasa perbincangan awal akan dibangunkan bersama Lembaga Kemajuan Bintulu. Kita terkenal pasti, telah kenal pasti 300 ekar di kawasan Sungai Pelan untuk kita membangunkan perumahan dan juga perumahan yang boleh dibeli oleh penduduk tempatan dan juga another component of the area for us to house our workers. Tambah Abang Johari, projek pembangunan ini kelak akan membantu mengurangkan masalah pencemaran akibat pengurusan sampah dan sisa kotoran yang tidak efektif. Kalau ini berlaku, harapan kita tidak banyak setinggan dan environment itu kita uruskan. Dan 300 ekar ini besar juga kuasanya. But we have to have master plan. Katanya lagi, ini seiring dengan intipati program pemuliharaan Sungai Pelan PPSP di Tanjung Kidurong, Bintulu selama 4 tahun bermula dari tahun 2024 hingga 2027. Abang Johari hadir menyaksikan majlis menandatangan memorandum persefahaman pemuliharaan Sungai Pelan antara rakan strategik yang terdiri daripada Petronas, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak NREB dan BDA pada Selasa.